kali ini kita akan review ya. Di belakang saya kali ini ada mesin rotary dryer. Nah, ini tipe yang kecil dan juga ada mesin oven dengan kapasitas 1502 pintu. Nah, ini menggunakan bahan bakar full listrik, sedangkan untuk yang mesin rotary-nya sendiri, ini kapasitasnya itu sekitar 100 kg. Nah, sebelum kita review lebih lanjut, langkah pertama kalian untuk like, comment, share, subscribe, dan nampak video-video juga. Dan jangan lupa untuk download aplikasi kami di App Store atau di Play Store di HP kalian. Nah, untuk info lebih lanjut, kalian bisa menghubungi nomor yang terdapat di deskripsi video di bawah ini. Oke, lanjut langsung aja kita review ya untuk kedua mesin ini. Untuk sebelah kiri ini ada untuk mesin pengering pertanian yang bisa cocok digunakan untuk pengering pertanian semacam kayak jagung, padi, ataupun singkong dan lain-lain juga bisa. Ampas juga bisa menggunakan pengeringan mesin rotary ini. Nah, untuk mesin pengering oven kabinet ini cocok digunakan untuk material seperti kerupuk. Nah, untuk material seperti kayak kerupuk basah juga bisa. Setelah itu pengeringan ikan asin ataupun dan lain-lain juga bisa. Nah, kita bahas untuk bagian material sendiri. Untuk bagian material dari mesin rotary ini materialnya sudah menggunakan material PVC baja, jadi yang kuat juga tentunya tahan lama. Nah, ini kapasitasnya 100 kilo, tipenya yang statis. Nah, untuk mesinnya sendiri ini kita review sedikit ya. Untuk sebelah kanannya sendiri ini ada sumber pemanasnya atau kita sebut burner pemanasnya. Juga untuk bagian sininya ada sistem panelnya otomatis di sini ya, ada boxnya otomatisnya. Setelah itu nanti untuk bagian sini ada rantainya, itu digunakan untuk penggerak dari perputaran drumnya sendiri. Dan juga untuk bagian belakang sini nanti ada dilengkapi dengan blower, itu berguna untuk pembuangan uap air materialnya seperti itu. Nah, lanjut untuk bagian depannya sendiri sebelah sini. Nah, sebelah sini nanti ada tempat untuk pembukaan dan penutupan daripada drumnya sendiri. Nah, untuk bagian sininya, nah nanti bisa kalian masukkan untuk pengeringannya, langsung aja dimasukkan semuanya, sesuaikan dengan kapasitasnya tentunya ya. Nanti bisa ditutup. Nah, jika ditutup nanti bisa dikaitkan terlebih dahulu untuk penguncinya. Setelah dikaitkan seperti ini, jangan lupa bisa ditutup seperti ini ya. Nah, jika ditutup ini, maka penguncinya akan rapat dan kuat tentunya. Nah, setelah itu, untuk bagian material sendiri, untuk bagian ininya, untuk bagian bawah nanti ada dinamo gearbox berguna untuk penarikan daripada drumnya ataupun putaran drumnya. Nah, lanjut untuk bagian mesin ovennya sendiri, untuk materialnya sendiri kita menggunakan material full stainless steel. Nah, seperti ini ya, untuk bagian depannya nanti ada sistem kontrol full otomatisnya, ada power penyala mesinnya, ada timer, ada thermal control untuk pengaturan suhunya, dan juga ada 28 indikator merah dan hijau. Nah, bagian depan nanti dilengkapi dengan dua handle pintu. Nah, ini sudah sangat kuat dan cukup buat dirinya. Nah, untuk bagian dalam kiri nanti include menggunakan loyang stainless steel ya seperti ini. Nah, lanjut untuk bagian dimensi loyang sendiri, untuk lebarnya sini, nah untuk lebar panjangnya ini itu 90 cm dikali 43 cm sedangkan untuk tinggi loyangnya sendiri sekitar 3 cm. Nah, untuk bagian dalamnya nanti ini include menggunakan 5 loyang, jadi kalian tidak usah khawatir. Nah, nanti bagian kiri kanannya dilengkapi dengan dinding berlubang fungsi untuk pemerataan udara panasnya. Nah, untuk bagian atasnya dilengkapi dengan exhaust fan atau disebut dengan sirkulasi uap air materialnya. Nah, nanti untuk bagian bawah nanti dilengkapi dengan heater. Heaternya nanti ada 2 pasang, bagi kiri dan kanan nanti bisa digunakan untuk pengeringan daripada mesinnya, yaitu ya sumber pengeringannya di melalui heater tersebut. Nah, lanjut untuk dimensi daripada mesinnya sendiri, untuk lebar depannya itu sekitar 100 cm, untuk panjang belakangnya itu 60 cm, untuk tingginya itu sekitar 120 cm. Nah, nanti tingginya itu 10 cm lebih tinggi dari mesin yang tipe menggunakan bahan bakar gas LPG. Nah, untuk lebar dari mesin rotary ini, lebar depannya ini sekitar 100 cm dikali 100 cm, sedangkan untuk tingginya itu sekitar 145 cm. Seperti itu. Nah, untuk kapasitasnya sendiri kami memiliki berbagai macam tipe dan kapasitas. Yang pertama itu untuk kapasitas mesin rotary ada yang 100 kilo, ada yang 200 kilo, ada yang 300 kilo, dan juga paling besarnya ada yang kapasitas 500 kilo. Nah, untuk mesin pengering oven kabinet kami ada yang kapasitasnya 501 pintu, ada yang 502 pintu. Setelah itu ada yang seturak lampu UV, ada juga yang seturak standar ataupun seturak 1 pintu, ada juga yang seturak 2 pintu, ada yang seturak lampu UV, ada juga yang seturak standar, dan juga ada yang 40 rak seperti itu. Nah, untuk mesin kami juga memiliki berbagai macam tipe dan kelebihan juga tentunya. Yang pertama itu untuk material sendiri kita sudah menggunakan material plat besi dan juga plat besi ya, dan juga ada yang full stainless steel seperti ini. Nah, untuk mesinnya juga dilengkapi dengan garansi 1 tahun spare part, dan juga untuk pengirimannya kita support ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, tentunya untuk mesin pengering kita ini sudah free delivery dan juga free packing untuk daerah Sidoarjo dan Surabaya sekitarnya. Nah, untuk mesin pengering kita juga dilengkapi dengan sistem overheating. Apa itu sistem overheating? Jika apabila suhu yang kalian aturin tercapai,
maka pemanasannya akan mati dengan sendirinya. Apabila suhunya kalian atur tercapai menurun, nah maka suhunya akan menyala kembali. Jadi sistemnya itu mati nyala mati nyala hingga timer yang kalian tentukan ini tercapai. Nah untuk sumber kita juga dilengkapi dapat di custom ya, sebetulnya dapat di custom menggunakan berbagai macam tipe. Pertama bisa di custom menggunakan teki roda, dan juga bisa di custom menggunakan lampu UV untuk bagian dalamnya. Custom loyang, nah kami loyangnya ada loyang kaca stainless ataupun yang perforasi. Ada pun juga untuk loyang yang stainless steel foot grade 304. Nah setelah itu untuk mesin pengering oven yang dapat di custom itu seperti kayak thermo control digital, dan juga bisa di custom menggunakan kaca bagian depan seperti itu. Nah untuk mesin pengering kami juga memiliki berbagai macam tipe dan kapasitasnya. Pertama ada mesin pengering pertanian, kami ada untuk bed dryer, ada juga yang rotary dryer, ada juga yang vertical dryer. Nah untuk mesin pengering makanan kami ada mesin oven, ada mesin sangrai. Setelah itu kami juga memiliki mesin spinner minyak dan juga blender kebab. Nah untuk mesin pengering laundry kami ada juga tumble dryer, lemari pengering, pengering karpet, mas ruangan, pengatur ruang sauna. Kami juga ada pengering ruangan. Setelah itu ada pengering helm dan juga pengering sepatu. Nah, terima kasih kalian telah melihat video saya sampai habis. Jangan lupa kalian untuk like, comment, share, subscribe, dan apapun follow-nya juga. Dan jangan lupa untuk download aplikasi kami di App Store atau di Play Store dari kalian. Nah, untuk info lebih lanjut, kalian bisa menghubungi nomor yang telah berada di deskripsi video di bawah ini. Oke, baik, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.